disebut pelanin, jawabannya. Kurang, pelanin juga kerang. Oke, Sintai. Sila. Kelamaan. Tuh kan dia udah punya jawaban dia sendiri. Sebel. Ini kalau si dia ngomong gini nih ya, gini. Coba Pak diulang lagi Pak pertanyaannya Pak. Ini katanya. Ayo lagi Pak. Dari pertanyaannya Pak. Buyut, kakek, nenek, paman, bibi, ayah, ibu, anak, cucu, cicit disebut? Itu sebutnya kelamaan Pak. Hah? Sila aja. Aduh. Cak. Tuker nih, Cak. Alhamdulillah. Baca silsilah aja. Silsilah. Silsilah. Kita kunci. Apakah itu disebut silsilah? Bukan. Apakah mungkin jawabannya kelamaan? Jawabannya buyut, kakek, nenek, paman, bibi, ayah, ibu, anak, cucu, dan cicit disebut bengkak. Kali aku mau ngambil itu kelamaan tadi. Kelamaan ya. Lu tanpa apa lu? Apa gara-gara lu? Ini gua yang jawab silsilah. Gara-gara lu. Diketawain sih jawaban temennya. Ya tadi kan bercanda Pak, ternyata iya, beneran. Iya bener. Loh kan ini waktu Indonesia bercanda, bukan waktu Indonesia beneran. Oh iya. Ini Pak. Kita menghormati, kalau kita terlalu jauh kan gak jauh enak. Jauh enak. Alah, bilang aja lo gak yakin sama jawaban lo sendiri kan. Ngapain? Kalau terlalu jauh gak enak, ntar lo ketinggalan. Hey, sekarang tim B, pilih mana? Nah, menurun. Harus yakin. Tim B, kita lihat, nah menurun. Ada... Kutung! Ada... Ada 5 kotak huruf U di kotak yang kedua. Mohon maaf, Anda kan semua juga sudah dewasa ya. Iya, Pak. Bisa baca sendiri, jawab sendiri, Ki. Nah menurun 5 kotak. Orang yang kurang makan dan kurang gizi badannya bisa putuk. Bisa mulus bisa mulus. 3, 2 1 bisa turun. Badannya bisa turun. Baik. Orang yang kurang makan dan kurang gizi badannya bisa turun. Apakah itu jawaban? Bukan. Alhamdulillah. Bisa curut. Sebentar. Nih bagi pemirsa, ini sudah sekian ratus episode. Iya. WIB. Malam ini saya melihat Kang Deni begitu agresif. Saya kasih tahu ke dia. Gua ngomong curutnya datang. Saya ngomongin enggak curut. Ayo. Oke, silakan jawabannya. Badannya. Apa pertanyaannya? Orang yang kurang makan dan kurang gizi badannya bisa. Bisa muter, Pak. Badannya bisa muter. Pusing. Lu muter. Badannya tawaf. Muter. Baik. Apakah orang yang kurang makan dan kurang gizi badannya bisa muter? Bukan. Bisa apa sih sebenarnya, Pak? Kita lihat, orang yang kurang makan dan kurang gizi badannya bisa... rubuh. Ini kan bukan pohon, Pak. Tahu. Kurus kan? Saya nggak pernah lihat dia jalan tiba-tiba langsung rubuh gini. Karena dia badannya kurus, bukan kurang makan, kurang gizi, dia makannya cukup, gizinya cukup. Tapi ceking badannya. Ya, iya, berarti kan dia nggak rubuh, Pak. Berarti belum tentu kan orang yang badannya kurus itu kurang gizi, kurang makan belum tentu. Pak, rubuh itu tadinya dia berdiri tegak, Pak. Ini pertama teman saya tuh ya, Pak. Dia kurus banget. Iya. Dari tinggi dengan berat badan tidak sesuai. Iya. Karena dia memang punya sakit. Iya. Satu dia penyakitnya bulimia. Iya. Jadi kalau makan, ada si ibu bulimia itu dia langsung muntah. Kalau makan, lagi. Dia udah kurus banget, sampai seperti kayak kulit dengan tulang. Tapi dia mati, meninggalnya bukan karena rubuh. Bukan rubuh, Pak. Dia gara-garanya cuma apa? Meninggal. Gara-gara udah kurus banget, kentut sekali meninggal. Jadi gini. Segurus
kurus-kurusnya orang, orang itu gak bisa rubuh. Saya dulu punya temen, itu kayaknya 170. Tinggi 170. Dia kurang makan, kurang gizi, akhirnya selama setahun akhirnya berkurang tuh. Sekarang tingginya 150, ya, ya kan? Terus, itu lurus. Maaf, Anda, kalian bayangkan. Ini kan dia tingginya 170. 170. 2 140. Dari Bapak kami berapa? 3 210. Itulah dia, berarti jawabannya nama Nuran adalah rubuh. Ya. Emosi silakan. Ya. Kayak ini ya, kayak atap. 4 menurun, gitu ya. Pak. 4 menurun. Tim A kok Anda tim A silakan. Ya, maksudnya kasih ke mereka untuk 4 menurun ya. Apaan kita bilang 4 tuh sama tim B? Oh. Anda? Berarti saya sih 4 menurun. Apain? Paling dikit yang mana? Yang 4 menurun. Oke, itu enggak apa-apa. Katanya enggak patuh lu gimana sih? 4 menurun, ada 4 kotak huruf A di kotak yang ketiga. Tentang binatang, fauna. Kalau gua binatang, fauna. Hewan yang hidup di air, pasti. Ikan lah. Harusnya. Masa hidup di air, ikan dong. Pulang. Eh, lu malah berdoa. Pikirin, gua jawab. Lagi mikir. Lu masa gini-gini lu, berdoa lu. Gini, gak bisa gitu. Pasti. Dia berdoa. Pak, curang Pak, dia berdoa nih Pak. Berdoa kok curang. Berdoa tuh bagus, berdoa curang. Pasti. Sial, pasti sial. Pasti sial Pak, soalnya basah. Ya benar, benar. Sial Pak, sial. Pak, kan Bapak grip sono. Oh sono, ya iya iya. Tapi memang. Pasti sial tuh pasangannya. Siap, Pak. Siap. Kalau nggak siap, dia nggak akan hidup. Nyebur di air. Baik, pasti kita lihat. Hewan yang bagus. Hidup di air, pasti siap. Apakah itu jawabannya? Setelah yang satu. Bar, pinjam duit, Bar. Berapa ya? 5 juta. Pak, gitu, Pak. Bar, pinjam duit, Bar. Berapa 5 juta?